Oh yeah. Praktek membaca dialog, Pak. Dua orang naik yang di belakang. Oke, jadi instruksinya di situ, kalian baca dialognya, terus isi titik-titik sesuai jawaban kalian. Ada dua karakter, Pak, Susan dan Hartono. Naluriku menuntunku untuk memilih Susan. Woi, Susan itu cewek, lu pikir Susan tuh? Hai Susan, hai Hartono. Hai Susan, hai Hanoto. Hartono. Kalian ini ketawa terus. Ulang. Hai Susan, hai Hartono. Apa kau suka dengan ayam? Aku suka tokek. Bisakah kau menyerukan suaranya? Tokek. Kelompoknya silakan dipilih sendiri ya. Baik, Pak. Bestiku gak datang lagi. Belum punya teman kelompok? Oh yaudah, bareng aku aja. Jadi tugas kita nanti itu menyusun kerangka yang sebelah ini. Melihat dia dengan jarak sedekat ini membuat paru-paruku semakin berdebar. Anda mengerti, apakah dia memiliki perasaan yang sama denganku ya? Kamu sakit? Enggak, ini cuma demam biasa aja kok. Oh, pakai jaket aku aja kalau gitu. Nonton bareng yuk, aku punya 2 tiket. Oh iya, boleh banget. Mau pulang bareng gak? Aduh, gak usah, rumah kita berlawanan banget. Rumahku di Antartika sih. Gak apa-apa, naik aja aku antar. Di kelas yang bapak ajar itu semua nanyain kamu belum punya pacar. Gitulah pak, jomblo. Di kelas ini nggak ada tipe kamu, ini banyak kan? Ini nggak ada pak yang aku anggap kayak gitu, nggak aku anggap saudara semua. Ah iya benar. Eh ketombe mana? Lu ngajak gue nonton, lu tolongin gue, lu antarin gue pulang meskipun ada rumah kita berlawanan. Nenek aku apa yang ceritanya? Nenek lu? Guys, perhatiannya dulu. Jadi ini ada info dari OSIS. Sekolah kita bakalan ngadain bazar. Ini sebenarnya gak wajib datang, tapi bantulah beli karcisnya. Lo mau ikut gak? Lo pergi gak, Le? Kalau enggak, gue juga gak pergi deh. Bentar ya, gue liat jadwal gue dulu. Soalnya gue sibuk gitu. Oh, sibuk! Mentimun Afghanistan, artis lo. Lengkuas Majalengka, baru tahu lo. Gue jambat lo ya. Gue smackdown lo ya. Gue cepan juga nih bulu hidung lo. Gue botakin ya rambut lo. Kalian bahasa apa sih? Domba bercula satu. Domba bercula satu emang ada? Guys, pelajaran matematika nggak masuk, gurunya lagi rapat. Untuk tugas penelitian kali ini, Bapak kasih waktu 3 minggu ya. Alhamdulillah, waktunya lama sih. Sambil
sambil nyicil per hari kan. Jadi per harinya itu kita kerjain satu halaman kan, jadi gak berat banget gitu. Lo udah mulai ngerjain tugas penelitian lo gak sih? Belum leh. Santai, masih lama kok waktunya. Oh, ada tugas penelitian ya? Masih lama kok. Gue juga heran gitu. BTW, tugas lo udah jadi gak sih? Kapan sih deadline-nya? Masih ada seminggu sih, masih lama lah. Baru datang lagi, sudah garinyol-garinyol ini tante tunggu, biasa bu, anak-anak. Ih, kangen banget deh sama tante, serius sumpah. Kerja kelompok ya, kerja tugas. Tugas? Selanjutnya temannya. Astaga. Bapak minta jangan ada yang ketawa lagi. Atau gini deh, kalian berdua ketawa sepuasnya dulu. Sekarang. Sudah, Pak. Ya sudah, lanjut. Ini adalah kisah liburanku di rumah nenek. Astagfirullahaladzim. Saat itu, aku meminta nenekku untuk membuat tumis lumba-lumba pedas manis. Tapi dia berkata, nah, jangan bangun, itu ilegal nak, dikecam oleh pemerintah dan pecinta binatang. Aku menjawab, nek, lumba-lumba itu bukan lumba-lumba yang ikan, tapi lumpia barbeque, lumpia barbeque. Thank you. Gini, lo dapet punya siapa? Astaga, emang hari lagi lo berjodoh. Rambutnya pink? Saya, Pak. Kamu dapat punya siapa? Punya Yolares, Pak. Yes. Apa ini? Bersih banget ya, serius sumpah. Baca soal dan jawabannya. Fisika terbagi ke dalam 4 teori utama. Sebutkan dan jelaskan salah satunya. Mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetisme. Elektromagnetisme dan mekanika kuantum. Elektromagnetisme adalah cabang fisika yang mencabut contoh. Boleh aku lihat? Ini. Oh, mencakup pembahasan. Oh, iya mencakup pembahasan. Iya apa sih? Apa bingung dari tadi cie-cie? Mereka pacaran atau yang kamu suka dia? Gak mau lah, Pak. Ingin kusleding batang leher. Kalian kenapa sih? Keren juga sih tempatnya. Iya, kayak eksotisme gitu. Pesan apa nih, pesan apa? Kita ordernya beda-beda ya, supaya bisa dicoba satu sama lain gitu. Kalau menurutku ini sih yang paling enak. Atau biar cepat loh, acara yang paling kita mana tuh. Masnya nunggu tuh, gue tertekan. Nasi goreng aja deh. Mas, pesan satu nasi goreng janda, jagung dan dada ayam. Oh, kemudian nasi goreng lumba-lumba, lumpia barbeque. Kemudian lu karena gak suka nasi-nasi, bakso-bakso kak satu. Besar soya mi kakak. Wow, kerongkonganku ketar-ketir le. Minum aku yang ini, minum kamu yang itu. Aku boleh ikut gak? Beliau ada jam di kelas saya, tapi sudah hampir 30 menit ini beliau belum masuk. Gak apa-apa, nanti saya masuk ya di kelas kamu.
Mau tidur aja deh. Lucu banget sih, udah pusing banget tau gak? Guys, mohon maaf perhatian sebentar. Jadi ini aku udah konfirmasi Bu Nuni gak masuk, tapi bakalan diganti dengan Ibu Capstack. Jadi mohon untuk ketertibannya ya. Itu aja, mohon banget. Ya, makasih sebelumnya. Tadi Ibu telah menyinggung yang namanya semangat belajar. Dan ingin saya tanyakan bagaimana cara yang lebih signifikan agar dapat lebih meningkatkan semangat belajar kita lebih giat lagi. Oh, pertanyaannya bagus sekali. Oke, bel pulang juga sudah bunyi. Mohon maaf, satu lagi. Gak apa-apa, boleh. Mohon maaf ya guys, soalnya ini kayak penting banget. Jadi Bu, bagaimana cara kita untuk mengatur waktu dengan baik agar time management kita lebih disiplin lagi?